Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke pelajaran ICT di minggu ke-9. Hari ini kita pengen gambar sesuatu yang simple, ya. Simple dan sangat diketahui, ya. Jadi, teman, sekarang akan menggambar yang namanya apa itu? Buah apel, ya. Nah, gimana cara buatnya buah apel? Kita buat dengan bisa dengan oval, ya. Pilih warna merah. Jadi kita pilih bentuk oval dulu di sini. Klik ke kiri, ya. Lalu kita klik warna merah. Tambah. Nah. Lalu kita gambar di sebelahnya, klik kiri tahan, lalu lepas. Nah, kalau perlu dipindahkan ke tempat sini, pastikan ada tempatnya di tengah-tengah. Lalu jika sudah, kita warnai dengan fill with color atau pink bucket di sini dengan warna merah. Klik di tiga area. Jadi, ya, mungkin tambah tangkainya dan daun. Nah, teman-teman, disini juga bisa menggambar dengan brush, ya. Kalau di brush, kita sama saja, ya. Tapi bentuknya mengikuti ya. Seperti ini. Lalu diwarnai juga dengan warna merah, dengan pink color. Lalu menggunakan warna coklat untuk batangnya. Hijau untuk daun. Oke, nah tugasnya itu ya teman-teman, gambar apel menggunakan shapes atau brush boleh pilih satu. Oke, saya selamat mengerjakan.